episode yang akan terjadi kali ini, Safira dan Julian benar-benar berasa bahagia karena bisa bersama dengan Loli. Nampaknya di episode kali ini, melihat pakaian yang dikenakan oleh Safira memakai topi kerucut, nampaknya mereka semua sedang merayakan ulang tahun Loli. Dan ternyata, kebahagiaan antara Safira, Julian dan juga keluarga mereka ini membuat Dania semakin tertekan. Karena Dania ingin sekali rasanya bergabung bersama dengan mereka sambil melihat Loli. Namun dirinya hanya bisa mengintai Loli dari jarak kejauhan. Apalagi Loli terlihat sangat bahagia bersama dengan orang-orang yang sangat membenci dirinya. Dania saat ini sangat tertekan dengan semua ini. Ia ingin segera mengambil Loli. Namun, selama status siapa sebenarnya ayah kandung Loli belum terbongkar, selama itu juga Dania akan tertekan karena jauh dari Loli. Kira-kira apakah di episode kali ini Dania akan memutuskan untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Yuda untuk mengakhiri semua kebohongan yang dilakukannya bahwa Julian sebenarnya bukanlah ayah kandungnya Loli?